Jumpingnya di mana? Situ. Oh, dari sini aja gue ngetek ini nih ceritanya. Guys, mau dihabisin. Soalnya jarang kan di luar ada yang mau terima duit gini. Jadi daripada gak kepake ya udah tak kasihin. Kata siapa perlombaan kali ini tidak ada hadiahnya? Buktinya Ratu THR akan membagikan. Jangan ratunya kayak lo Cinta Luna. Apa ya? Pangeran mah laki-laki. Apa yang namanya? Putri. Princess THR yang udah selesai itu akan membagikan 75.000 ini kepada sang pemenang. Jadi siapa yang menang? Nadia sama Uci. Ih, maksudnya kata maju gak usah udah closing. Tapi ini gak ada yang gak bisa apa buat teks video? Teks video. Udah tau belum sih? Udah tadi aninya. Gak boleh bohong, tapi kalau mau ngasih duit gak apa-apa. Yo, gimana jadi udah closing atau belum? Biar adil kasih semua pesertanya capek semua. Gak. Kita udah bercucuran keringat dan air mata. Ya. Juara satu siapa? Aku. Oke, juara satu mendapatkan 3 x 3 berapa? 125. Juara 2 mendapatkan 2. Itu juara satu kan bareng sama dia. Siapa juara satu? Satu tim. Kita barengan satu tim. Oh. Udah 2-2 aja udah. 3-3 lu 2-2 lah. Iya, satu lah. Satu. Andrew juara berapa? Andrew satu tim sama gue. Juara 2 dia. Cuma 2 juara. Iya. Uang 75.000. Kameramen mendapatkan satu saja ya. Oke, kita lanjut permainkan permainan selanjutnya. Hadiahnya masih ada. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa nonton video kita yang kemarin-kemarin karena sangat-sangat fenomenal. Lagi live. Lagi live. Tetap jadi anak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Main game lagi. Ada di sini lagi apa lagi? Ayo sekarang ini lucu banget game-nya. Ini tuh mau aku habisin soalnya ini tuh nggak bisa dipakai di luar. Belum bisa dipakai. Iya gitu loh, daripada orang nggak bisa terima ya udah mending bagi-bagi biar mereka yang tukar sendiri gitu loh. Untuk sekalian buku maaf ya, kalau ada yang mau buku maaf tanggal 1 PO-nya. Nanti aku akan menjelaskan lagi tentang buku maaf. Kalian boleh kasih pertanyaan soal buku maaf. Sombongnya bukan dong, ini bukan bagian dari sombong, tapi ini bagian dari berbagi. Karena harta ini tidak semuanya milik kita. Ada milik orang-orang di luar sana yang pengen kita kasih-kasihin gitu loh. Seru. Nah itulah kenapa aku tuh bermimpi untuk menjadi orang besar, orang-orang besar, supaya aku bisa berbagi kepada orang-orang di sekitar gitu loh, dan supaya bisa mengasihi gitu. Seru dong. Game apa lagi abis ini? Waktu kita cuma sampai jam 5 guys hari ini, soalnya ada yang mau ke Turki, mau tinggal ke Turki. Enggak jadi pergi kayaknya. Kenapa emang? Tadinya aku mau pergi guys, cuman enggak jadi. Ya. Kakak baca komen ini, pegang salah satu bantal di belakang. Hap. Kalau kamu baca kalau kamu dengar suara aku, kamu harus PO buku maaf tanggal 1 Juli di Lovable redaksi. Oke. Biar kalian tuh apa ya, kayak sadar bahwasanya kehidupan ini hanya sementara. Dan ada tiga kata yang penting, bukan tiga kata yang penting. Tiga yang penting dalam hidup ini. Tolong, maaf, dan terima kasih. Nah, buku maaf diambil dari salah satunya. Karena itu adalah komponen penting dalam hidup ini. Jangan pernah merasa paling benar walaupun kita memang tidak salah. Bukan bener tapi gak salah. Jangan pernah merasa benar walau kita tidak salah. Ingat, kita hanya manusia biasa kakak. Di atas langit masih ada Hotman Paris. Ya. Konten horor. Kalian lupa kemarin aku udah syuting film horor. Syuting horor di Presis Official yang di Sumba. Sampai aku ketempelan. Kalian lupa belum nonton ya. Jangan gitu dong. Nonton yuk. Ayo nonton yuk.
coba nafas tapi pakai hidung dan mulut. Dah, atau gini. Ini pada main games. Kakak rindu, I miss you too. Kalau rindu, kalau gak bisa ketemu, sampaikan lewat doa. Karena takutnya jadi dosa kalau misalnya salah-salah menafsirkan sebuah rindu. Anjay. Kita dekat di doa kok. Apalagi di sepertiga malam selalu ada namamu dan cerita soal kita. Ah, emang dah asal penulis Ria Ricis. Ah, elah. Dah lah mau mandi. Ih, belum mandi ya. Ew. SBL udah gak tayang. Ada tinggal satu episode terakhir kok. Satu terakhir nanti tayangnya insya Allah segera. Belakang ada siapa? Jangan bercanda deh, gue tabok nih pakai duit. Jadi buat kalian yang masih bertanya-tanya soal buku M itu apa sih? Itu judulnya buku maaf. Udah ada aku terus di caption di vlog Edi, vlog di caption di Gidau. Ya, di caption aku terakhir, di feed aku terakhir tentang buku maaf dan penggalan-penggalan kalimatnya. Itu loh teman-temanku sekalian. Dan insyaallah aku akan berkelana lagi. Bukan liburan ya, kayak melakukan perjalanan lagi untuk beberapa hari ke depan. Selama 10 hari lah kurang lebih. Siap-siap hitam lagi ya. Tidak apa-apa. Yang penting sehat walafiat. Kayaknya aku pengen ke Bening deh. Biar gak hitam banget. Ini kan hari ini hari apa sih? Kamis ya? Jumat, Sabtu, Minggu. Masih ada waktu 3 hari untuk aku recovery. Besok deh aku ke Bening deh kayaknya. Yaudah ya, aku syuting dulu ya guys. Assalamualaikum. Mau bagi-bagi duit.